salam kebaikan dan kesejahteraan buat Home Hunter semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Herlisa Burhan. Kali ini dengan penampilan pakaian yang saya kenakan, yaitu warna kuning, ingin memberikan kesan hangat buat Anda semua. Dan khususnya untuk rumah ini, karena gaya rumah ini beda banget dengan review-review di rumah sebelumnya. Rumah ini bergaya modern American klasik yang pasti memberikan sentuhan suasana hangat bagi Anda yang akan menghuni rumah ini. Khususnya yang memberikan nilai plus dari rumah ini lokasinya, yaitu ada di tengah-tengah Central Boulevard Gading Serpong. Kemudian lokasi rumahnya sendiri ini ada di dekat sekali di ujung Jalan Boulevard, sehingga Anda bisa lihat nanti row jalannya itu lebar sekali. Dan kebetulan lokasi rumahnya sendiri ini adalah cul-de-sac. Rumahnya adalah hook, luas tanah 510 meter dengan bangunannya 500 meter. Dan di bagian samping rumah itu tidak ada orang yang pasti akan lalu lalang karena tidak ada rumah lainnya selain rumah ini. Jadi Anda bisa bayangkan nanti bagaimana klaster dan lokasi yang prime sekali dari rumah yang terletak di klaster elit Aristoteles Gading Serpong. Sekarang kita lihat bagaimana bagian dalamnya. Karena kalau Home Hunters lihat di bagian depan, ini kita sudah disambut dengan lobby dengan gaya modern klasiknya. Ada trap-trap tangga yang berbentuk setengah lingkaran. Ini yang menjadi bentuk geometris yang ditonjolkan dari gaya modern klasik pada umumnya. Nah, di bagian depan ini itu dibuat lantainya dari batu alam yang nanti kalau dipoles pasti cantik sekali. Begitu pula dengan area garasinya. Sebelum kita masuk ke dalam, yuk kita lihat dulu bagian area carport dengan garasinya seperti apa. Ya, kalau Anda menyambut tamu, Anda akan melewati tangga di area lobby ini. Nah, di area lobby ini di sini sudah disediakan cukup lebar areanya. Tamu setelah keluar dari mobil bisa menunggu melewati area ini, apalagi kalau bagian atasnya ditutup oleh kaca ataupun bahan yang memang transparan, itu pasti cantik sekali. Karena area lobby ini dibingkai dengan dua pilar yang berbentuk bulat. Dan di sini pilar di depan rumah itu berbentuk segi empat karena menyatu dengan gaya rumah dan bagian pintu utamanya. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu area depan di samping lobi ini, yaitu area carport dan garasinya. Nah, inilah area carport dari rumah ini. Bagi siapa yang memiliki menghuni rumah ini tidak perlu khawatir akan terpleset karena area carport sudah disiapkan dari lantai sebenarnya seperti batu alam yang memiliki corak-corak seperti marmer, sehingga kalau lewat Anda melewati area ini tidak akan licin lagi. Dan area garasinya sendiri itu muat 2 mobil dan area carport 4 mobil, jadi total bisa muat 6 mobil kesayangan para bapak-bapak. Ini yang mungkin jadi pertimbangan selalu untuk bapak-bapak. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalam seperti apa sih rumah gaya modern American klasik yang akan kita kupas sebentar lagi. Nah, sekarang inilah teras bagian depan, bagian yang menyambut tamu-tamu kesayangan Anda dan menyambut Anda setiap kali Anda keluar dan pulang lagi ke rumah. Nah, ini bagian pintunya seperti rumah megah, itu terdiri dari 2 daun pintu. Jadi memang kalau dibuka megah sekali. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya ya. Nah, saya tutup ya pintu utamanya. Waktu kita masuk, kita disambut oleh ruang tamu. Inilah ruang tamu dari rumah yang ada di klaster Aristoteles Gading Serpong ini. Rumah ini dibangun oleh private contractor secara mandiri dengan gaya modern klasik yang memang berbeda dari rumah-rumah lainnya. Dan kenapa ruangan-ruangan di dalam rumah ini itu terkesan lapang dan luas banget?
Anda bisa lihat ceiling plafonnya itu tinggi sekali, hampir 3,6 meter. Dan Anda akan lihat nanti di area living room yang kedua, itu voidnya, ceilingnya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut masuk ke bagian lebih dalam dari rumah ini. Yuk! Nah, Home Hunters, inilah dia area utama yang bakal menjadi favorit dari penghuni rumah ini, yaitu living room dan dining room, di mana kalau Home Hunters lihat, area ini betul-betul dibuat tanpa sekat yang menyatukan kebersamaan antara orang-orang yang ada di ruang keluarga dan ruang makan. Nah, tapi yang spesial kalau Home Hunters lihat, di sini begitu maksimal. Kenapa? Karena banyak sekali jendela-jendela dengan gaya klasik yang ditonjolkan, yaitu gaya simetris. Home Hunters lihat di bagian atas ini adalah bagian kaca setengah lingkaran yang sering disebut arch. Arch adalah bentuk geometris unik yang menjadi ciri khas dari gaya modern klasik. Dan di bagian area sisi bawahnya, ini jendelanya yang merangkap pintu, ini dibuat dengan motif garis kotak-kotak. Ini yang disebut French window. French window adalah gaya yang sering dipakai zaman dahulu dan sampai sekarang yang menjadi karakteristik dari rumah-rumah klasik seperti di Eropa, Prancis, dan Amerika. Ini yang memperkuat istimewa dan megahnya keindahan gaya klasik dari rumah ini. Apalagi di bagian depan, nih saya buka ya pintunya. Nah, di bagian depannya langsung masih disiapkan lobi dengan bagian atasnya mengikuti bentuk arch dari model jendela kaca ini. Itu ada besi-besi tempa dengan lengkung-lengkungnya yang memperindah dan mempercantik juga kalau Anda lihat bangunan rumah ini dari fasad depan. Jadi Anda bisa bayangkan luas ukuran dari living room dan dining room dan juga aksen-aksen cantik yang ada di samping rumah ini. Anda tidak perlu khawatir cahayanya betul-betul masuk maksimal, apalagi karena di bagian samping dari rumah ini itu adalah jalan. Anda bisa mungkin pakai untuk parkir mobil. Tidak ada rumah karena depannya, samping rumah ini, seberangnya itu adalah taman. Jadi kalau misalnya Anda di sini berenang, apalagi kalau pohon-pohon pucuk merahnya itu loh nanti tertutup, Anda tidak perlu khawatir dan pasti lebih nyaman lagi. Di sini Anda bisa juga buka selalu tanpa Anda khawatir ada orang yang lalu-lalang melihat aktivitas yang ada di rumah ini. Rumah mana lagi? Cul-de-sac bentuknya oke, dengan fasad yang oke, dalamnya itu lapang dan luas beserta kamar-kamar tidurnya yang juga luas dengan kamar mandi dalam di setiap kamar. Ada 4 plus 1 kamar tidur yang ada di rumah ini dan juga 5 plus 1 kamar mandi. Anda lihat sendiri. Sekarang kita akan lihat tinjau bagian dari area kitchennya. Di sisi lain dari area living room, ini adalah area kitchen karena sudah disiapkan lubang-lubang pembuangan air. Jadi Anda bisa desain dengan cantik area kitchen set bersih Anda. Tidak usah khawatir karena ini hanya kitchen set bersih. Ruang makannya mungkin bisa ditempatkan di area di tengah-tengah sini. Dan di sebelah sana itu bisa ditempatkan juga sofa-sofa cantik yang akan melengkapi area living room. Nah, ini area living room karena sudah disiapkan kabel-kabel buat antena TV. Nah, Anda bisa bayangkan betapa luasnya area living room yang menyatu dengan area dining room dari rumah ini.
Mengenai sirkulasi udara, Anda tidak perlu ragukan lagi, saya jamin pasti sangat-sangat baik, lebih daripada rumah biasanya, karena ada bagian sisi sebelah kiri saya yang tadi pintu bisa dibuka, dan bagian sebelah sini itu juga ada jendela-jendela geser ke arah void yang ada di bagian belakang rumah. Jadi kalau saya sendiri berdiri di sini, sejuk banget udaranya, walaupun tidak hidupkan AC dan tidak hidupkan lampu, area ini selain sejuk juga terang sekali. Sekarang kita lihat ya, kamar tidur yang ada di lantai dasar. Nah, sebelum kita masuk ke kamar tidur yang lainnya, kita tengok ini mungkin cocok buat orang tua karena tidak naik ke lantai-lantai yang berikutnya. Ini dia kamar tidur yang cocok buat tamu dan orang tua. Kamar tidurnya sendiri ini cukup besar dibanding rumah-rumah standar lainnya, karena seperti tadi ini dibangun oleh private contractor dengan ceiling plafon yang tinggi. Nah, jangan khawatir, orang tua tidak perlu takut kepleset karena kamar mandinya sudah disiapkan, tidak usah turun-turun tangga lagi, tapi lantainya selevel dengan kamar. Dan kamar mandinya juga cukup besar loh. Sekarang yuk kita lihat nih intip kamar mandinya. Keluar dari kamar mandi, sekarang kita lihat ada satu yang spesial dari kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua. Ini benar-benar deh beda banget dari rumah-rumah lainnya. Pasti membuat anak-anak atau mungkin tamu-tamu Anda berebutan menempati kamar tidur ini. Betapa tidak, coba. Khusus untuk kamar tidur ini, itu ada jendela kaca yang merangkap pintu yang bisa digeser. Jadi ini nyambung ke area samping rumah dengan teras tambahan yang dibuat di depan kamar, sehingga kalau ada orang tua bisa juga berjemur di sini nih, tidak usah jauh-jauh keluar dari klaster. Wow, coba deh Anda lihat. Nah, betapa tidak, coba Anda bayangkan. Saya berdiri di sini, itu di depan teras yang ada di kamar tidur orang tua tadi. Pokoknya cakep banget deh memandang situasi kolam renang dan taman yang ada di samping rumah. Keluar dari kamar tidur tamu atau elder room, sekarang kita coba akan lihat bagian lain dari rumah ini. Rumah model yang klasik gimana nggak unik, karena modelnya diberikan split level karena ini akan memaksimalkan luas ruangan-ruangan yang bisa dipakai. Sehingga kalau Anda lihat living room, dining roomnya ini sangat besar, begitu pula dengan kamar-kamar tidur lainnya. Selain living room yang ada di ruangan ini di lantai dasar, kita juga bisa lihat ada juga living room di lantai-lantai yang lain. Sekarang yuk kita nyebrang, saya akan ajak home hunter semua untuk lihat bagian mezzanine. Nah, sebelum saya akan ke ruang mezzanine, itu kalau home hunters lihat di sini lantainya ini adalah HT, homogeneous style, dengan ukuran 80x80. Kalau home hunters mau tambahkan kemewahan atau luxnya, lantai ini bisa diganti juga dengan marmer atau granit. Tidak perlu khawatir harus bobok-bobok lagi karena ceiling plafonnya tinggi, jadi tinggal ditumpuk saja dengan lantai batu mewah yang home hunter suka. Nah, sekarang kita akan menuju ke ruang mezzanine. Ruang mezzanine adalah ruang split level tambahan setengah lantai. Cuman beberapa anak tangga saja kita sampai di ruang mezzanine. Dan kalau home hunters lihat di sini, saya suka banget nih dengan railingnya. Railingnya terbuat dari besi tempah yang mantep sekali, tidak goyang sama sekali, yang sudah di coating dengan warna hitam dengan lekukan-lekukan gaya klasiknya yang mempercantik rumah Anda di bagian dalam. Yuk sekarang kita lihat bagian mezzanine-nya. Komanters, inilah ruang mezzanine
yang tersedia di rumah ini. Betapa tidak, ruang mezanin ini masih punya ruang terbuka yang disediakan. Itu kita bisa buka pintu kaca yang ada di ruang ini, nyambung ke area balkon. Balkonnya ini itu adalah balkon yang memang ada jalan tangganya tadi langsung keluar. Jadi kalau misalnya ada tamu, Home Hunters punya acara dengan sosialita teman-teman kesayangan Home Hunters, bisa juga mereka diundang ke area living room kedua yang ada di rumah ini, dan mereka kalau pulang atau mau menghirup udara segar bisa langsung keluar ke area balkon yang ada di depan rumah. Anda bisa lihat pemandangan dari sini balkonnya. Yuk, coba deh Home Hunters lihat. Nah, balkon ini cukup lebar, selebar 1,5 meter. Home Hunters bisa tempatkan juga, menurut saya sih nggak usah terlalu banyak kursi-kursi cantik, mungkin 1 atau 2 saja, karena di bagian sini mungkin menjadi jalur orang lewat juga. Kenapa disediakan tangga tambahan yang akan membantu mungkin siapapun yang keluar males kalau lewat pintu utama, bisa juga langsung dari area mezanin dan keluar sambil menghirup udara segar, melihat view cantik dari rumah ini. Karena sekali lagi Home Hunters, rumah ini lokasinya di dalam klaster itu adalah dekat sekali dengan boulevard yang terdiri dari 2 jalur. Nah sekarang Home Hunters lihat deh, tuh di tengah-tengah jalur itu ada taman-taman dengan pohon-pohon ketapang kencana yang cantik banget, sehingga kalau Anda nikmati setiap hari itu, wow, rasanya beda banget karena bukan rumah orang. Nah, selesai dari mezanin, sekarang kita intip apa yang ada di lantai 2 dari rumah ini. Seperti tadi, sudah ada 1 kamar tidur, tinggal 3 kamar tidur lagi yang kita mau intip. Sekarang kita intip kamar tidur yang kedua. Nah, kita masuk sekarang ke kamar tidur yang kedua alias kamar tidur anak. Nah, Home Hunters bisa bayangkan ukurannya cukup besar banget menurut saya, karena ini ukuran kamar 5 dan hampir kali 6 meter. Jadi benar-benar cukup untuk menempatkan wardrobe atau meja belajar ataupun mungkin meja rias untuk anak Anda yang menempati kamar tidur ini. Dan yang paling spesial lagi, nah ini yang saya suka nih. Setiap kamar tidur di rumah ini benar-benar itu disiapkan view-view dan pintu-pintu bukaan yang spesial menuju balkon. Jadi setiap kamar tidur itu diberikan balkoni. Coba gimana nggak cantik rumah ini? Bukan hanya cantik, besar dan megah, tapi juga membuat semua penghuninya pasti hidup lebih sehat. Nah sekarang kita lihat view apa dari balkon kamar tidur yang kedua ini. Nah ini dia balkon dari kamar tidur yang kedua. Kalah loh balkon dari hotel-hotel yang biasanya kita inap itu. Dan ini balkonnya itu benar-benar lebar banget, yaitu 2 meter lebih dengan lebarnya hampir 3 meter. Nah, di sini bisa nih ditempatkan kursi-kursi rebah yang Anda bisa sambil leye-leye, dan meja-meja coffee table, kemudian juga kursi-kursi cantiknya sambil santai-santai. Nah, kalau Home Hunters di sore hari duduk di sini sambil menikmati udara segar, mendengar kicauan burung, Anda juga bisa lihat loh dari sini kelihatan lampu-lampu gedung-gedung yang ada di CBD. Pemandangannya spektakuler banget, khusus dari kamar tidur yang ada di sini. Intip kamar mandi yang ada di kamar tidur ini.
Nah, kamar mandinya sendiri cukup besar, tapi dipasang, kalau dipasang partisi gelas sendiri di area shower pasti lebih cantik lagi, apalagi dengan dekorasi-dekorasi sesuai dengan selera dan kesukaan home hunters. Karena rumah ini itu kosong. Jadi kenapa kosong? Karena memang kalau gaya modelnya klasik itu banyak sekali pilihan-pilihan furniture. Dan kalau dipasang atau dibuat furniture sesuai dengan selera penghuni dari rumah ini, pasti rasanya lebih afdol lagi dan pasti menambah kenyamanan dari siapa yang menghuni. Nah, Home Hunter, sekarang kita tiba di kamar tidur yang ketiga. Nah, coba Home Hunters nilai sendiri. Kamar tidur ini ukurannya beda sedikit dari kamar tidur yang sebelumnya. Karena ini ukurannya square 5 dikali 5 meter. Tapi tidak usah khawatir, tetap diberikan jendela-jendela yang merangkap pintu kaca yang bisa dibuka dan selalu diberikan balkon. Ini dia nih, tidak ada rumah lain yang setiap kamar tidurnya memiliki balkon. Sekarang saya buka salah satunya ya. Nah, siapa yang gak suka nih kalau kamar tidurnya memiliki balkon? Setiap hari rasanya seperti di hotel-hotel besar dan mewah itu loh. Balkon dari kamar tidur ini benar-benar spesial. Karena balkonnya itu panjang sekali, Home Hunters. Kenapa? Karena ini adalah balkon yang sama terhubung dengan balkon yang ada di kamar tidur utama. Jadi anak yang tidur di kamar tidur sebelah kamar tidur utama itu mungkin bisa bertemu di outdoor balkon dengan orang tuanya. Sambil menghirup udara segar dan view samping rumah. Karena kalau Home Hunters lihat, tidak usah khawatir, bagian samping rumah ini juga asri karena di sini adalah seberangnya itu taman. Dan dari pojok sini kita juga tetap bisa melihat view Jalan Boulevard dari klaster Aristoteles ini. Sekarang bagaimana dengan kamar mandi yang ada di kamar tidur ini? Kita intip ya kamar mandinya. Kalau Home Hunters lihat, semua sanitary yang ada di kamar mandi, kecuali nanti kita akan intip apa yang ada di kamar tidur utama, itu mereknya Toto. Dan kalau Home Hunters lihat di sini, nah, dinding-dinding dari kamar mandi ini masih diberikan dalam lapisan, ini adalah homogeneous tile. Jadi kalau nanti mau diubah menjadi marmer atau granit dengan warna-warna kesukaan Home Hunters, itu masih bisa banget. Apalagi di sini kita lihat cukup besar untuk kamar mandi yang ada di kamar tidur anak. Dan tidak usah khawatir, sudah dipikirkan ada juga jendela kecil yang disiapkan di dalam kamar mandi sehingga tidak usah takut bau sumpek akan keluar. Ada. Sekarang kita sampai di kamar tidur utama. Coba Home Hunters, ada yang penasaran nggak dengan kamar tidur utama yang ada di rumah ini? Coba Home Hunters bayangkan. Nah, betapa luasnya kamar tidur utama. Ini adalah area bed setnya. Nah, Anda bisa tempatkan bednya itu di sini dengan kepala bednya di dinding ini. Dan kalau Home Hunters lihat, ini lantainya sudah dilapisi oleh parkit warna coklat muda keabu-abuan yang mempercantik khusus spesial untuk kamar tidur utama ini. Dan di sini juga ada area sedikit space kosong, mungkin bisa dijadikan tempat kulkas, gimana enggak? Di kamar tidur utama Anda bisa leluasa minum air dingin, makanan-makanan kesukaan Anda juga bisa ditaruh di kulkas di kamar tidur ini. Dan masih juga sama, harus dong, jangan kalah dibanding kamar tidur lainnya, di sini juga disiapkan pintu menuju balkon. Nah, sebelum kita ke bagian lain dari kamar tidur utama, kita lihat dulu yuk bagian balkonnya. Inilah balkon
dari kamar tidur utama yang terhubung juga dengan balkon di kamar tidur anak yang ada pas di samping kamar tidur utama. Jadi lebarnya sama dan panjang, tapi yang membuat saya suka juga ini loh, ada pilar-pilar yang unik, yang tidak selalu gaya klasik itu memakai pilar-pilar yang bulat bentuknya, tapi di sini diberikan aksen yang unik, yaitu pilar dengan garis-garis, alur-alur garis, tapi pilarnya itu besar sehingga membuat rumah ini menjadi bertambah gagah. Apalagi letak rumah ini itu adalah 1,5 meter dari jalan, sehingga rumahnya itu benar-benar mewah, gagah, dan besar. Nah, sekarang tiba saatnya kita lihat bagian walk-in closet dari kamar tidur utama. Wow! Tada! Tuh, Home Hunters lihat, bayangkan sendiri. Ternyata area walk-in closetnya aja itu lebih luas daripada area bedsetnya. Apalagi ceiling plafonnya ini tinggi banget. Jadi kalau Home Hunters tempatkan wardrobe, lemari-lemari tempat menyimpan pakaian, tas-tas, dan sepatu kesayangan Home Hunters, tidak perlu kurang space lagi karena bisa dibangun, dibuat dari dasar lantai sampai plafon di sepanjang dinding ini. Jadi nggak usah berebutan lagi dengan suami. Nah, apalagi di sini, di area ini saya suka banget karena tetap disediakan French window yang memberikan keleluasaan dari hawa segar dan cahaya matahari masuk maksimal ke bagian kamar tidur utama ini. Jadi walaupun tidak hidupkan lampu, itu terang karena di sini adalah bagian void yang nanti saya akan jelaskan nyambung ke area servis yang ada di bawah ruangan ini. Sekarang kita lihat yuk kamar mandinya seperti apa ya. Pasti Home Hunters penasaran nih. Ayo. Nah, ini adalah kamar mandi utama yang ada di rumah ini. Betul-betul harus spesial banget, lebih daripada yang lainnya. Dimulai dari wastafelnya, sudah ada double wastafel dengan kerannya yang berwarna rose gold, cantik banget. Nah, wastafel ini bentuknya kotak, ada lengkung ovalnya sedikit yang membuat suasana dari kamar mandi ini betul-betul hangat dan cantik banget. Nah, di sini sudah ada top table-nya dari bahan HT. Anda bisa buatkan vanity set yang cantik di sini. Apalagi sudah disiapkan juga nih standing bathtub-nya. Ini adalah area standing bathtub. Tapi yang membuat saya suka banget dengan rumah ini, semua ruang atau kamar tidur dan bagian-bagian manapun dari rumah ini itu sudah disiapkan area space yang membuat sirkulasi udaranya begitu sehat, keluar masuk dengan maksimal. Seperti area kamar mandinya, sudah ada jendela besarnya juga, French window. Dan satu lagi, itu di sini sudah disiapkan juga kloset otomatis yang sekarang lagi tren banget, kekinian, karena rumah besar mewah, megah, harus ada ini. Mereknya adalah Kohler. Coba deh Home Hunters lihat sendiri. Nah, jadi kita sudah keluar dari semua kamar tidur. Kita sekarang masuk ke bagian paling bawah, yaitu lantai dasar. Nah, ada tangga yang bisa dipakai menuju lantai dasar ini, di mana di sini ternyata area kitchen set. Area kitchen set kotor ini itu cukup besar juga. Oke lah gitu loh, dengan bentuknya yang L, ada sinknya. Dan kemudian di sini, ini yang spesial banget nih dari rumah ini, ada kamar tidur asisten rumah tangga beserta kamar mandinya ada di sebelah sana. Dan yang spesial, ternyata disiapkan tangga di atas kamar asisten rumah tangga dan kamar mandinya.
itu disiapkan ada ruangan. Ini adalah multifunction extra room di mana mungkin bisa digunakan untuk tempat sebagai ruang hobi atau ruang study atau ruang belajar atau mungkin juga ruang gym. Nah, pasti oke banget. Anda lihat sendiri, semua dindingnya itu sudah diberikan dengan frame-frame kaca yang bisa dibuka lebar. Dan di bagian atas dari ruangan multifunction ini, itu adalah area walking closet yang ada di kamar tidur utama tadi. Jadi bagaimana tidak, lengkap sekali fungsi dan ruangan-ruangan yang disediakan di rumah Aristoteles ini. Mari Home Hunter, sekarang kita lihat apa yang ada di samping area dapur kotor ini. Nah, ini seperti yang dijelaskan di awal. Ini adalah area garasi, di mana garasi ini cukup muat dua mobil. Bisa ditempatkan sedikit lemari-lemari yang ada di dinding. Kemudian di sini juga sudah disiapkan pintu dari besi yang bisa digeser-geser. Nah, jadi tunggu apa lagi, saya nantikan. Dari seluruh bagian rumah ini, area mana yang menjadi area favorit Home Hunters? Nah, Home Hunters, jadi kita sudah lihat kupas tuntas rumah yang ada di klaster Aristoteles Summarecon Gading Serpong, di mana rumah ini dibangun oleh private contractor mandiri dengan gayanya modern American klasik yang beda banget dari rumah-rumah lainnya. Apalagi ceiling plafonnya tinggi dan ceiling void area mezanin tadi itu hampir 8 meter. Beda banget dari rumah lainnya. Begitu pula dengan setiap balkoni yang ada melengkapi kamar-kamar tidur yang ada di rumah ini. Betapa tidak cantik, dan bagian-bagian dari living room, area-area lainnya juga sangat banyak dilengkapi dengan jendela-jendela kaca berukuran besar yang berfungsi ganda sebagai pintu juga, sehingga Anda bisa menjamin adanya sirkulasi udara keluar masuk ke dalam setiap ruangan itu banyak sekali. Inilah yang membuat semua penghuni rumah ini pasti bisa hidup lebih sehat. Apalagi rumah ini letaknya dekat sekali dengan jalan Boulevard Cluster. Ada kolam renang, walaupun kolam renang ini ukurannya tidak berapa besar. Mungkin bisa buat orang tua latihan sedikit. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya mau dijadikan besar, bentuknya segi 4, bahkan semi olimpik dengan panjang 25 meter, ini juga masih mungkin. Apalagi walaupun di sini kita lihat di sekeliling rumah itu sudah ditanam pohon pucuk merah. Pohon pucuk merah ini kalau sudah lebat dan tinggi pasti menutupi area kolam renang dan area teras yang menjadi bagian paling penting yang sering dibuka oleh penghuni rumah ini. Tetap Anda merasa aman dan nyaman, tidak diganggu, karena area samping rumah ini adalah area kudesak. Tidak mungkin ada orang lalu-lalang di area samping ini. Bahkan kalau Anda suka mengadakan pesta atau arisan, parkir mobil ini sangat banyak bisa juga ditempatkan di area ini. Nah, di dalam klaster ini juga tersedia sport clubnya. Sport clubnya itu dengan kolam renang ukuran semi olimpik besar banget. Ada playground dan multifunction room yang bisa digunakan juga bila Home Hunters ada acara. Nah, satu lagi yang membuat rumah ini cantik, coba deh Anda lihat di sudut dari taman rumah ini. Nah, itu dia. Nah, itu adalah pohon pule. Pohon pule ini pohon yang sangat mahal sekali. Batangnya tinggi, lurus ke atas dengan bagian bonggol batang yang sudah besar. Dipercantik juga dengan pohon bromel dengan daun merah. Jadi cantik banget kalau pohon ini sudah tumbuh besar. Nah, tunggu apa lagi Home Hunters? Ya, jangan lupa luas tanah dari rumah ini adalah 510 dengan bangunannya 500, 4 plus 1 kamar tidur, dan rumah ini sudah sertifikat, jadi bisa KPR. Silakan Home Hunters segera book jadwal survei bila
Home Hunters ingin lihat lebih dekat dan evaluasi sendiri rumahnya seperti apa, silakan telepon nomor telepon di bawah ini. Segera hubungi saya, kita atur janji jadwal survei bersama Home Hunters. Jangan sampai kehabisan karena ini cuma satu unit saja. Apalagi di depan klaster Aristoteles ini sekarang sudah dilengkapi juga dengan ruko-ruko yang akan dijadikan kafe dengan model-modelnya yang oke banget, semi klasik juga. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung masih ada unitnya, segera hubungi saya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa juga berikan like, subscribe, dan juga komen-komennya. Coba Home Hunters, mana ruangan yang menjadi favorit atau kesukaan dari Home Hunters? Saya tunggu ya di bagian komen.